Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel Fitri Helen. Okay guys, sekarang aku sedang berada di toko kue, yaitu Paseutu. Ini udah terkenal banget ya di Taiwan. Paseutu itu menjual berbagai macam jenis kue. Kalian bisa lihat sendiri, di sini banyak banget dari harga yang lumayan menurut terjangkau ya. Menurut saya itu udah terjangkau banget, sampai yang harganya lumayan wow. Dan di sini juga tersedia berbagai minuman. Ada cencunaicha, ada chateli, dan pokoknya banyak. Kalian bisa lihat ya nanti. Liburnya nggak umum guys, bukan hari weekend. Hai, apa ini? Apa ya guys? Kita sebenarnya emang nggak janjian, mendadak gitu kan. Jadi pada sibuk juga, ya udah nggak apa-apa. Yang penting aku nggak sendiri. Tapi itu susah tuh. Perjalanan 2 jam lebih kan nanti malah itu. Aku nggak diajak Nang Batur, Mbak. Buat video. Ada di mana kita? Di tempat kue. Chef. Kelihatannya? Udah jadi. Udah jadi, guys. Ya, bukan promotion. Ayo Neng. Ih mantap. Iya. Terima kasih yang udah ngucapin birthday dan doanya. Mohon maaf jika belum ada yang aku balas ya, satu persatu aku balasnya, karena emang
emang banyak banget, chatnya juga numpuk, dan aku juga lagi ngadain beberapa giveaway gitu ya guys. Dan sekarang kemarin cuacanya di Taiwan agak panas ini, jadi sekarang aku lagi pesen es krim dulu. Es krim apa ya? Ya kemarin-kemarin udah nyobain beberapa varian rasa, dari yang strawberry, dari yang mangga, kiwi, yang campuran juga. Nah sekarang aku juga mau cobain rasa lain. Dan aku tuh bingung ya, pengennya tuh ngerayain ulang tahun banyak sama teman, kemarin sama adik aku, cuma buru-buru juga waktunya jadi gak sempet. Maka dari itu buat simbolis aja dulu ya, soalnya di rumah juga udah diucapin sama suami aku, thank you, sama teman-teman, sama keluarga, terima kasih banyak, yang penting doanya aja ya. Oke guys, kita lihat dulu. Halo, kau siapa? Kau itu. Kita lagi sih, aku fang, naga itu. Ini pergi mana? Kau, 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 terima kasih. Oke, terima kasih. Guys, nah sekarang variannya aku cobain varian mangga ya. Sebelumnya aku udah nyobain varian strawberry yang ini. Kalian bisa cek di channel YouTube saya, Fitri Helen Vlogger Taiwan guys. Di sekarang aku mau nyobain yang varian mangganya. Aku udah SMS-in temen-temen sih, tapi kan mereka waktu liburnya tuh nggak pasti ya, ada yang hari ini bisa libur, ada juga yang nggak libur atau cuma sekedar keluar sebentar. Nah ini kita nyobainnya, gede banget loh. Terus aku megangin sampai dua gini ya. Ada yang mau, ada yang mau ngabisin? Kita nyobain ya. Nah ya, jadi sekarang ini rasanya yang rasa mangga, cerah nggak sih rasa mangga, seger ya, panas-panas gini. Jadi ini porsinya tuh porsi gede banget, porsi gede. Kan ada banyak varian rasa seperti ini yang pisang. Kalau ini kan pisang ada coklatnya gitu ya guys. Kalau ini yang pisang coklat. Terus ada lagi juga yang aku sempet kan udah sempet ngupload. Yang ini udah sempet pesen. Jadi banyak sih, banyak varian-varian rasanya. Kok ini gede banget? Sorry. Guys, seperti biasanya tiap tahun aku memang selalu beli kue ya, dan ini sebagai simbolis. Nanti karena aku gak bisa ngumpulin temen-temen, mereka semuanya sibuk, paling nanti aku potongin bagi-bagi ke mereka. Dan aku juga gak bisa lama sih guys, ini cuma buat mengabadikan. Mengabadikan. Paling nanti ya potong-potongnya di sana. Jadi nih tuh udah ada kue sama es krim mangga, semuanya rasanya mangga. Sayang banget ya, liburnya kan sebenarnya kemarin. Pokoknya apa ya guys, susah sih ceritanya, malah capek ya, kebanyakan kita terlalu lama di perjalanan yang seharusnya happy-happy, nggak sempet mengabadikan momen beli kue sama adik aku. Oke deh, pokoknya kita udah lewatin perjalanan panjang ke Hualien kemarin. Fitri Helen. Jadi sore ini aku sedang berada di mana ya, di tempat es krim. Sebelumnya juga udah pernah kesini, tapi pesennya yang rasa strawberry. Dan masih ada banyak lagi es krim buah lainnya. Dan sekarang kan aku sekalian merayakan ulang tahun, walaupun di video ini sendirian, tapi insya Allah nanti aku potong-potongnya di rumah aja ya, karena aku udah ngumpulin
mereka bisanya tuh malam keluarnya. Kalau sekarang kan masih jam kerja dan mereka juga masih ada kesibukan. Maka dari itu paling nanti malam aku bagi-bagiin ke mereka atau mereka yang datang, karena banyak sih di sekitar aku orang Indonesia juga gitu guys. Oke, okay. Ini udah lama banget, aku nanti mau makan es krim dulu, es krim mangga ini ya. Tetap jaga ini ya guys, tapi sih nggak terlalu ramai karena masih sore baru buka, jadi belum terlalu rame. Biasanya kalau agak malaman dikit tuh udah mulai rame ya, pengunjungnya udah mulai penuh malah. Ini nanti malah nggak bisa bikin ngevlog kayak gini, nggak bisa bikin video karena penuh. Sekarang alhamdulillah masih sepi, jadi aku juga nggak terlalu ini ya, dibilang pede nggak pede ya harus pede juga sih. Oke. Agak aneh juga yang ngapain gitu kan aku video di sini. Ngapainnya sekalian aku sekalian ini es krim. Oke, jadi ya, aku mau bikin es krimnya. Kalau begini es krimnya sampai udah meleleh loh. Jadi lanjut lagi, oke kita lanjut lagi ngevlognya ya. Kalau tadi aku sempet bikin itu endorse ya, ada beberapa endorsan tentang ya alhamdulillah dikit-dikit
bisa terima gitu kan. Nah sekarang ini kuenya tambah banyak pengunjung. Terus tambah banyak pengunjung. Kalau sendirian tuh agak gimana gitu ya guys. Sambil udah lama. Udah, kita makan dulu saja kali ya. Di belakang aku tambah banyak. Tambah sore tambah banyak pengunjung. Banyak buat kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Thank you, jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel itu Fitri Helen Vlogger Taiwan guys. Bye bye, warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa lihat nah, di sini bukan hanya itu ya guys. Enggak banget di sini. Ada berbagai macam. Kalian bisa lihat ya. Aku udah pada nyobain dari rasa-rasa kayak gitunya sampai ke bawah kayak gitu. Sekarang udah malam ternyata. Sekarang udah dulu. Thank you. Sese. Bye bye. Mereka mau fang YouTube lah. Pengen yang vlog kayak gini. Udah malam. Kasar malam. Apa miring kayak gitu. Guys. Jadi kita tadi habis es krim, mangko, pingsirin, ramai banget sana. Makanya aku pulang aja deh dibungkus. Soalnya pas aku datang baru buka, baru ada berapa orang gitu ya. Pas lama kelamaan jadinya penuh, malu dong.
Dia sekarang waktunya pulang. Oh, di sini malah cerah banget tuh, guys.